Mungkin dari pihak sebelah sana itu terus mengupload video atau bukti-bukti yang itu dia saya pernah kemukakan di awal tadi, gitu. Pembunuhan karakter dan menjelekan image saya, padahal saya ibu dari anak-anak gitu loh, yang menemani dia ibaratnya dari nol lah gitu loh. Tapi itulah yang mencoba mereka ungkapkan ke media, ke publik. Untuk apa? Ya untuk menutupi perselingkuhan itu, dan kedua untuk membenarkan apa yang mereka lakukan yaitu benar. Jadi wajar dong. Nih, lihat istri saya aja begini, jadi wajar dong saya mencari kesenangan di luar. Nah, hal itu sebenarnya saya juga ngobrol tadi sama Mbak Ade. Mbak, kalau di kasus saya tuh seperti... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!